Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Sekarang kita akan kembali melanjutkan game Red Dead Redemption 2 ini. Di video sebelumnya kita berhasil menyelesaikan quest fotografer, juga ada beberapa quest lainnya yang semi ya, yang tidak formal, tidak wajib kita lakukan. Sekarang kita berada tepat di dekat area rumahnya Watson. Watson Cabin ya, si nenek yang pernah kita rampok rumahnya. Sebelumnya kita mengunjungi seorang fotografer yang di sini ya, di area ini, di sebelah timurnya Watson's Cabin. Okay, mungkin mumpung Arthur ada di sekitar dekat rumahnya si nenek, kita kunjungi nenek tersebut. Kita lihat keadaannya. Terakhir kali kita waktu memasuki rumahnya, kita rampok terus kita ikat si nenek itu, kita tinggalkan di dalam rumahnya ya. Dengar-dengar sih kayaknya dia memiliki anak ya. You, Ethan, Edgar, or Ezra. Keep telling you, Ma. We'll get you a new place. Anything you want. Ain't like we're short on money. I want a new place. I got everything I need right here. How many times, Elijah, shut your mouth before I shut it for you? Kayaknya ada perdebatan suara seorang nenek dan seorang laki-laki ya. Mungkin itu anaknya, salah satu anaknya kayaknya ya. Ada beberapa anaknya kayaknya ya. Salah satu beberapa namanya disebutkan itu mungkin anaknya, dan itu juga mungkin laki-laki itu adalah anaknya. Kayaknya sepertinya meminta satu keluarga ini untuk pindah dari tempat ini, tapi si nenek membantah ya. Dia bilang dia sudah memiliki segalanya di sini. Mungkin kita bisa kunjungi. Kita harus berhati-hati. Saya harus waspada nih. Oke, senjatanya udah habis ya. 14 peluru cukup nggak? We got a visitor. Wow. Oh shit. Habis pelurunya. Habis pelurunya, Pak. Kabur, kabur, kabur. Kita baru mau cek ke dalamnya ya. Ternyata banyak. Anaknya ada 3. Kasih nenek ngikutin kita nggak? Nggak dia. Dia masih di depan. Oh my gosh, baru mulai. Saya nggak persiapan sampai pelurunya habis. Sorry guys. Sorry untuk si nenek juga dan anak-anaknya. Mereka menyerang kita. Saya hanya berkunjung dan memang itu ada cut screen ya. Mungkin game ini juga memungkinkan untuk kita mengunjungi kembali si nenek. Oke, kayaknya si nenek lari ya. Mengejar kita dari rumahnya ini agak cukup jauh jaraknya. Oke, kita sekalian meninggalkan si nenek. Saya ada tempat lain yang ingin saya kunjungi ya. Yaitu di sini. Mungkin kita nyebrang sungai dari sini ya. Sekalian buka jalan ini. Ada kabin lain yang menarik dari informasi yang saya dapat. Sorry, Nek. Kita aman ya, si Arthur. Ketembak sih, kena, tapi nggak parah ya. Soalnya mereka penembak biasa, bukan gunslinger. Ada ya yang karakter yang gunslinger, jadi sekali tembak banyak dia.
Oke, kayaknya kita dikejar. Kita dikejar. Kita dikejar, nggak tahu dia pakai kuda mungkin. Oke, dia pakai kuda. Wah, iya dia pakai kuda. Kabur. Saya nggak pernah membunuh si nenek ya. Mungkin kita lumpuhkan kudanya aja. Sorry kuda, supaya si nenek gak kemana-mana. Saya pikir kok nenek larinya cepat. Ya udah terlalu jauh untuk kita ya. Sekalian kita ke kabin yang lain. Oke, udah hilang kayaknya si nenek. Berikutnya mungkin kita bisa kunjungi lagi. Gimana? Misterius itu si nenek itu. Ya, udah hilang ya. Si nenek itu misterius. Ada cut screen-nya, ada ceritanya juga, ada dialognya juga ya. Dan game ini menginginkan kita baku tembak ya. Kayaknya tadi langsung kita didorong dari pintu. Kalau dia bicara baik-baik, tentu saya tidak akan melakukan apapun ya. Kan waktu mengunjungi nenek merampok itu juga ada petunjuk dari seorang narapidana ya, yang memberi kita balas budi informasi ada yang bisa kita rampok gitu. Ternyata dia seorang nenek, kita juga nggak tahu kan. Jadi kalau orang biasa aja tentu kita nggak akan melakukan itu. Saya tidak begitu tertarik sebenarnya. Ini tandanya, ini dia kabinnya yang saya maksud ya. Kita cek semua, kita cek. Ada yang unik-unik kayak gini nih, di tengah hutan sendirian. Benar kan? Iya. Kita naik ke atas. Kudanya ketakutan. Ada suara dari dalam kabin. Ya, ada titik ya. Titik ini enemy, seperti titik yang di simbol si nenek juga. Tapi ini suara hewan ya. Jadi titik ini bisa juga hewan, bisa juga manusia ya. Ada sesuatu yang jelas di dalam situ. Saya nggak mau baru buka pintu ada sesuatu yang lain lagi. Mungkin saya harus persiapkan senjata yang lebih ampuh ya. Velocity. Saya kayak kudanya nggak bisa tenang banget. Nggak ada, dia ada di dalam ya. Yang ada di sekitar, kita kelilingi dulu. Wow, ada pintunya terbuka. Oh my gosh, beruangnya gede banget. Kabur. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Ada beruangnya, gila. Gila tuh beruang. Ada beruangnya di dalam. Ini baru main menegangkan semua. Dia mau ngejar kita lagi, udah sampai setengah jalan tuh dia, udah tahu-tahu di situ. Sorry, buddy. Si beruang udah mati ya, simbolnya. Kasihan kudanya. Ada orang yang lewat. You're a brave girl. Kita bisa kuliti dulu. Selanjutnya kita akan cek kabinnya. Ada ekor beruang besar sebesar ini di dalam sebuah kabin.
unik ya. Di peta masih ada satu titik lagi, cabin atau suatu tempat yang bisa kita kunjungi. Kebetulan mumpung ada di area sini ya, dari quest yang sebelumnya ya, fotografer itu yang ya fotografer alam liar mencoba mengambil gambar sekelompok serigala. Makin serem aja. Berikutnya apa gambar yang ingin dia ambil? Beruang. Untung ada Archer waktu itu. Oke. Sorry beruang juga. Tapi itu cukup menyeramkan ya. Gak kebayang kalau kita paksa masuk lewat pintu. Saya mencoba memutari dulu. Karena dia seekor hewan atau... Oke, pastikan udah gak ada lagi kan? Beres. Wow, dia masuk lewat pintu belakang. Oke, ada seorang sesosok mayat ya di sini. Tidak ada keterangan ya, jadi dia mungkin udah mati sejak lama. Dan di sini gak ada tanda apapun kecuali laci-laci ini. Sebelum ke laci-laci itu, ini ada kayak semacam stand untuk lukisan ya, penyangga untuk orang melukis. Ada juga kayak koleksi kupu-kupu gitu ya, diawetkan. Ini kasurnya dia. Ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini? Gak bisa. Di sini cuma di meja ini aja ya. Oke, pipe. Ada pipa. Kita periksa. Oke, ada kartu rokok. Ada jam. Mungkin punyanya bapak itu ya. Dia seorang mungkin kolektor hewan-hewan serangga yang diawetkan gitu ya. Oke, ada permen. Ada premium, rokok premium yang gak bisa kita ambil karena udah penuh Archer. Dari geledah penjahat-penjahat ya biasanya ada rokok mereka. Dan itu gak bisa kita buang kayaknya. Gak tahu deh, saya gak perhatian. Oke, ada tulisan di lacinya ya. Ada surat juga, kita ambil. Tulisannya adalah, "You want punishment?" Kau ingin hukuman, kata dia. Apalagi ya? Gak ada, ini meja kayak kerja gitu ya. Unik ya, formal dia. Rapih. Ada mesin tiknya juga. Yang menjadikannya unik adalah, sebentar, kita cek satu persatu barang yang kita dapat. Surat. Surat ini tertuju kepada seorang perempuan bernama Annabelle. Ya, itulah kira-kira. "You told me not to write." Kau beritahu aku untuk tidak menulis. "Yet I know." Ya, kayak ini surat biasa ya. How are the boys? Bagaimana anak-anak laki-laki ya? Mungkin ini seorang suami kepada istrinya. Atau, gak tahu ya. "I miss them every day." Aku merindukan mereka setiap hari. "Oh, let them come." Biarkan mereka datang. "They eat fresh fish." Mereka akan makan ikan-ikan yang segar ya. Ikan yang segar and clean. Menghirup udara yang bersih dan bermain. Oke, ini anaknya. "And feel the sun," dan merasakan matahari. Maksudnya sinar matahari ya. "You are afraid to leave all that you know." I understand. Jadi si wanita ini tidak mau pergi ke tempat si pria ini karena takut. Tidak mau meninggalkan tempat itulah intinya. "Aku memahami, si laki memahami." "Have faith, my Annabelle love shall grow." Menarik ya. Menariknya, coba kita ada periksa yang berikutnya, surat kedua. "Shall holy Owanjilas." Ini ya surat yang lain ya.
Nggak ada clue yang menarik karena nggak ada. Ini semacam dia menceritakan perburuan dia atau pengalaman dia, petualang gitu. Ada emas juga dan Blue Ocean Mall. Dan catatan dia biasa, bukan kepada siapa-siapa kayaknya. Yang menarik lainnya adalah selain permen biasa, jam biasa, kartu rokok biasa, adalah pipe. Pipe ini ada keterangannya. Pipa milik Dutch. Unik kan? Pipa milik Dutch. Apakah Dutch itu adalah Dutch yang kita kenal? Pemimpin geng kita? Kita cek lagi satu persatu. Ya. Di sini Fetters Echo. Gak ada keterangan apa-apa. Jadi ini adalah yang unik adalah kemungkinan kabin rahasia milik Dutch mungkin atau dan Annabelle itu sebagaimana yang pernah disebutkan namanya oleh Dutch, yaitu Annabelle waktu dia berjumpa dengan teman lamanya Colm O'Driscoll ya. Dia membunuh seorang wanita yang dia cintai dan cintai, yaitu namanya Annabelle. Kemungkinan sudah ditinggalkan lama meja kerja dan kabin itu, kemudian mungkin ya ditempati oleh penghuni barunya, yaitu yang si kolektor kolektor kupu-kupu itu. Mungkin setelah itu si beruang datang. Unik ya. Jadi mejanya kan cocok banget sama mejanya Dutch ya, stylenya. Jadi di samping si nenek, cerita si nenek, ada misteri juga di sini. Ya. Di sebelah utara Strawberry. Kemudian kita akan menuju ke titik yang lain ya. Gak gelap nih. Udah sore. Hujan lagi, makin gelap. Oke, sebentar lagi mungkin kita berkemah gak lama setelah kita sampai di titik sana. Baiknya lewat mana nih? Ya kesini ya. Belok. Di sini ada jalan belok. Kemudian ke kiri. Kita bisa pelajari. Bird, burung. Turkey, kalkun. Bisa liar gitu ya kalkun. Enak lah, tinggal diambilin. Mahal kan itu, di atas ayam ya. Dagingnya lebih banyak. Apa ya kalkun itu liar? Bukan binatang ternak dia. Kayak ayam gitu. Saya dengar-dengar sih ada ayam liar juga sih. Ada kabin yang lain. Mungkin kita bisa masuk ke dalam ya. Saya nggak mengharapkan menemukan apa-apa ya. Hanya cek-cek aja kabin-kabin yang unik di seputar area ini. Nggak ada apa-apa. Mungkin ada pemiliknya, tapi kosong ya. Oke, ada di situ. Sini ada kasur. Kita bisa tidur di sini. Cover lotion untuk berburu. Ya, kita sekalian bermalam di sini aja. Kalau ada pemiliknya, kita bisa disergap gitu deh kayaknya. Unik. Tapi santai aja. Ini hanya game, kalau beneran serem ya. Tidur di tempat orang yang kita nggak tahu. Ya, bangun pagi. Numpang, Pak, apapun itu. Kalau harus bayar, kita bayar. Lagi pula hujan cuacanya. Kita juga butuh tempat bermalam. Oke, udah. Udah hampir seluruh yang saya ketahui kabin di sekitar sini. Kita cek ya. Nggak ada orang ya. Ada suara orang. Apa suara Archer ya? Ada kursinya. Langsung turun ke bawah. Memang harusnya begini ya. Untuk menghindari hewan buas seperti yang kita bawa ini kulitnya. Dia nggak akan bisa manjat setinggi itu.
Gak tahu kalau macan ya. Yep. Lanjut. Mau kemana kita? Kita cek stagecoach lainnya. Mungkin di Strawberry. Apakah muncul? Kalau nggak ada, kita pindah kota ya. Quest-quest yang resmi ada di sini. Mungkin kita kembali ke Roots ya. Saint Denis bisa menyusul. Itu suara-suara apa tuh? Si pagi banget nih. Oops. Kemana sih jalannya? Jalannya ada tiga gini, segitiga. Kita ke sana. Di sini nggak ada keterangan ya kabinnya siapa gitu. Oh ada nih, nggak jelas tapi. Atil. Eh, apa sih huruf yang pertama nih? Shack. Yang di sini, Fetters Echo. Watson Cabin. Ini, Harjing Dog Ranch. Hanging. Hanging? Dog Ranch? Peternakan. Peternakan lah pokoknya. Oop, gak ada jembatan, kita nyebrang aja manual. Eh, suara apa tuh? Enemy gang. You have discovered a gang hangout. Hideout. Mana? Ini. Peternakan ini. Ada simbolnya tadi, keterangan. Ya, ada orang-orang jaga. Oh my gosh. Langsung banyak muncul. Ntar lo. Oh, ini tempat markas, semacam markas musuh. Kita menemui, pantesan tadi ada simbol ya di sudut atas pojok. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita serang atau bagaimana nih? Tentu saja kalau kita mendekati mereka, mereka akan menyerang kita ya. Mungkin kita minum doping dulu. Kita akan baku tembak. Kemudian kita keluarkan senapan kita. Ya, sorry pak. Langsung ramai. Baku tembak semua. Pakai sniper kali dia. Kita nggak bisa nembak, mereka yang bisa. Nggak bisa, nggak nyampe. Ah, nyampe, serem. Kita punya sniper nggak? Kayaknya punya deh, ini dia sniper. Wow, topinya sampai copot. Gak ada simbolnya. Bentar, susah dia bergerak. Kena dia. Topinya sampai jatuh si Archer. Seru nih, tembak-tembakan jarak jauh ya. Woo! Nah. Pakai sniper baru kena ternyata. Mana mereka? Ini bukan sih? Bukan. Nih, yang kelihatan-kelihatan aja. Gak ada yang kesini kan yang penting. Wuh,
Dari mana dia nembaknya? Nanti kita cari tahu. Ini markasnya siapa gitu. Oh, ini dia. Umpet, Pak. Tenang, ini ada lagi. Merah. Oh, bukan. Api. Lampu. Ini. Dia menghindar. Nah. Di sini ada. Nah, tuh. Ada lagi. Wow. Gila, ternyata kelas berat di sini banyak yang menegangkan. Dari si nenek sampai sekelompok geng musuh. Kayak ada yang di situ. Sabar, sabar. Mana dia? Dia muncul nggak? Nggak muncul lagi di sini. Dia ngumpet ya. Ini dari mana sih yang dari sini nih? Nih di sini ada yang bergerak. Agak kurang jelas ya. Wah, ada pohonnya. Ada lagi. Kita cek dari peta. Oke, 1 2 3 4. Oke, di dalam kotak ini ya, di dalam bangunan ini ada 2 orang. Di sini ngumpet di balik bangunan satu, di sini di luar ya, di balik pohon ini. Ketutupan pohon. Dari sini. Oh, ini dia. Di luar aja, Pak. Oh, masih dia. Ya, dia ke sini. Baku tembak ini namanya. Oh, ini ada lagi. Oke, keluar lagi. Hidup nggak dia? Mati dia. Yang di dalam sini ya. Dalam situ harusnya ada 2 orang lagi ya. Tinggal 2 orang nih. Kita nggak bisa pakai sniper. Nggak. Di belakang kita ada... Ada apa? Nggak ada. Kenapa ada simbolnya ya? Di sisi sana. Lanjutlah. Ini suaranya aja ya. Nggak ada pelurunya yang ke kita. Archer luar biasa. Ya. Nggak ada mereka. Dari mana dia? Dari mana dia? Di sini. Agak ke kiri ya. Itu dari sini nih. Nggak kelihatan dari sini mungkin. Mana? Oh, itu dia. Woo! Headshot. Luar biasa. Oke, tinggal satu ya. Ada lagi. Kabur kayaknya dia. Kabur, kita kejar. Itu dia. Oke, dia kesana. Nekat Archer, masuk kudanya. Gak bisa keluar. Gak mau keluar kudanya. Oke, kita lewat depan. Kejar. Mana dia?
Oh itu dia. Ketahuan lagi kabur. Tangkap aja. Tembak dia. Okay, now. At least you ain't dead yet. The hell? Mm-hmm. Don't you do this, goddamn you! Audrey School. Like Audrey School. Insult to injury. Mereka udah school. Sorry, kita nggak ada tempat bawa dia. Mau kabur dia. Oh, I'm so sorry. Kita kembali. Kita geledah apa aja markas ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita. Oh, serigala. Kabur tapi dia. Oke, nggak nyerang kita, nggak apa-apa. There we go. Satu masih merah, dia masih hidup. Easy there, girl. Mana? Lanjut lah. Gak tertarik. Okay, girl. Yeah. Oke lah permainan ini. Easy. Whoa. Habis pak. Kita tinggal orangnya. Apa masih ada mayat-mayat itu? Kita cek bangunan ini, kita explore. Gak ada ya, mereka udah hilang ya. Karena kita udah tinggalin tadi, pas ngejar si satu bandit tadi. Wuh, bersih langsung. Oke, kita mulai dari bangunan ini. Oh, dress call mereka. Oke, dikunci. Gak bisa dibuka. Gak bisa ya, pakai apa ya? Gak bisa. Sini ada pintu yang lain. Ini pintu nggak masuk kan ke dalam? Nggak bisa. Nggak ada pintu yang lain. Cuma satu pintu itu aja. Nggak ada yang bisa diambil di sini. Sekarang ke kandang ini. Woo! Kandang kuda. Kayaknya nggak ada apa-apa ya, ke atas mungkin. Ada bekas darahnya ya. Nggak tahu orang-orang itu pada kemana. Otomatis game ini menghapus mereka. Kalau kita udah tinggalkan gitu ya. Sini juga nggak ada apa-apa ya. Itu apa di pojok? Oke. Mungkin gak berharga ya karena ditaruhnya sembarangan di sini aja. Ya kosong malah. Ini ke atas lagi bisa ya? Gak bisa. Mungkin kita keluar. Bisa keluar. Unik ini bangunan. Kita bisa manjat ke atas genteng. Mm-hmm.
Dia masuk si kuda. Gelap, nggak kelihatan. Oh ya, satu lagi. Nggak ada. Kandang biasa, kandang di luar. Jadi bangunannya cuma ini ya. Juga nggak bisa masuk ya. Ini juga nggak ada apa-apa ya. Oke, ada nih. Oh, dress call ada di sini. Ini markas yang cukup besar ya. Oke, kita bisa naik lewat atas sini ternyata. Ada pintu di sini. Kosong. Bahkan kita bisa tidur di sini. Luar biasa. Kita baru aja tidur di area ini ya. Ini apa tadi yang bisa kita ambil? Oh, kartu. Kartu rokok. Kursi listrik tuh kayak gambar. Gin nggak bisa kita ambil. Oke, ini ada yang bisa kita buka. Oke, ada uangnya. Nggak sia-sia. Wow. 100. 50-50. Oke, siap. Dapat 100. Lumayan lah buat gantiin yang questnya. Si kursi listrik. Prof tuh nggak bayar, malah kita ngeluarin uang. Ya, rumahnya cukup besar ya. Ini apa? Ada yang mau makan mungkin? Nggak jadi. Sini? Ya. Oke, sabar-sabar. Oke, ada perhiasan. Jam. Ya, perhiasan. Koin. $2. Cek laci. Beres, gak ada. Sini ada. Kartu rokok lagi. Gambar famous gunslinger. Gunslinger terkenal katanya. Ceritanya lagi pada santai nih di dalam rumah. Peluru. Snake oil nggak bisa kita ambil. Ini apa? Moonshine. Nggak jauh-jauh dari ini ya, moonshine. Nggak bisa. Sayur. Kaleng sayur. Kita bisa keluar lewat sini? Nggak bisa, pintu ini dikunci ya. Kita harus lewat atas lagi. Lewat sini juga nggak bisa ya. Ya, ada satu kamar lagi nih. Oke, dapur. Oh, ikannya masih. Ada minuman. Kita bisa salmonnya kita makan ini. Kita ambil yang ini. Iya. Oke, mau makan cukup banyak waktu ya. Tapi ya memang beginilah. Kita udah terus gerak ya. Nggak santai. Bisa terus, memang ini tempatnya luas ya. Daripada kabin-kabin yang pada umumnya. Atau rumah. Yang pernah kita jumpai sebelum-sebelumnya. Ini rumah yang luas. Ini markas geng ya. Address call, tapi address call-nya nggak ada. Kalau nggak salah kita juga sempat
ngecek di mana Arthur pernah disekap deh kalau nggak salah ya. Kita kunjungi deh. Saya lupa. Udah kebuka belum petanya? Kalau udah berarti udah pernah kita ke sini kan? Udah nih. Kita kunjungi, ini kosong ya. Orangnya udah pada pergi. Cuma ada orang lewat aja, mereka nggak tahu apa-apa. Hey, apa tadi? Tidur ya? Enggak, kita nggak tidur. Bisa nggak kita keluar? Nggak bisa keluar di situ. Kemana kita? Oke, kita pecahin jendela yang di bawah, mungkin lebih besar. Tung keluar. Kalau enggak gimana enggak keluar dari rumah itu? Terperangkap di rumah di markas orang. Mana kudanya? Dia. Bingung dia kudanya. Ada apel. Lanjut. Sorry, udah panjang banget deh. Kita mengunjungi banyak hal ya di sini ya. Markas ini, kabin kita nginep di sini, ada Dutch di sini, Mystery Dutch ya, cabin. Watson cabin. Yang membuat itu saya dugaannya adalah cabinnya Dutch ya, pipanya itu milik Dutch ya, sama surat untuk Annabelle. Yuk kita segera kembali. Oh iya, kita bisa kunjungi si nenek kayak apa? Nekat mengunjungi nenek terus. Saya ingin lihat aja terus apa ada dialog lain atau cut screen lain. Kalau ada kan berarti memang kita dimungkinkan untuk mengunjungi tempat itu memang untuk game ini. Up. Ada yang sedang berkemah di situ. Apakah itu si fotografer? Bukan, musuh. Dari petanya ada musuh. Warna merah. Kita serang. Kom. Oke, ini address call yang lain nih. Menjauh dari Valentine. Mungkin kita tak ingin. Udah dialognya. Tahu-tahu deh. Mungkin geng ini terlalu besar untuk satu orang. Emang ini ya, gengnya dia besar. Kita pria katanya, bukan anak-anak old dress school. Diam kata salah satu temannya. Udah dialognya. Beres. Yes, it's my camp now. Kurasa ini kampus sekarang kata Archer. Archer gila ya, lebih penjahat daripada penjahat. Ya kita yang main, enggak ya. Di situ simbolnya merah ya. Kita memungkinkan untuk menyerang mereka. Tapi bisa nggak nyerang sih. Tapi kalau kita nggak nyerang ya, kalau kita melintasi ya diserang. Simple. Atau kita nggak usah melintasi. Oke, okay, ada suara kuda datang, ada orang datang mungkin. Iya. Beres.
Haskell ya keterangannya. Banyak banget mereka memang gengnya, bagaimana bisa menang? Dan kita pernah disekap ya sama Order Haskell, nggak ada urusannya. Urusannya adalah konflik Dutch dengan Colm, tapi kita yang kena. Kita sempat ditawari sama untuk bergabung. Ya, kita nggak perlu angkat. Lanjut. Sini. Sorry. Mana lagi? Kita bisa ambil ini. Potongan roti. Ini apa? Makanan. Ini ada kotak yang bisa kita inspect di sini. Nggak bisa diambil, Pak. Gun oil. Hujan ya. Dah. Ini apa? Crackers. Vegetable. Gak ada yang bisa ya. Gak bisa, minuman. Oke, udah semua kayaknya ya. Kayak ada satu kotak lagi tuh. Kotak ini. Ini ada kotak. Peluru nggak bisa diambil. Op. Tek bisa nih. Hair pomade ya. Yang rambut. Terus. Jadi lama ya. Kita kembali ke strawberry deh. Kita sambung di video berikutnya untuk quest yang berikutnya yang lebih jelas tujuannya. Ini kayak explore ya, kayak gini-gini nih. Cuma saya tadinya penasaran aja ya, explore ya. Tapi ya gitu, menemukan hal-hal yang baru ya jadi ya. Padahal saya mau ke rumah nenek dulu. Mampir. Ya berkunjung lah. Namanya juga kenal. Parah. Sekali lagi pengen tahu aja ya game ini kayak apa. Pasti nenek udah pulang. Mau lihat keadaan nenek. Kita udah tinggal nginep ya di kabin yang di atas pohon itu sehari. Inspect surat. Gak ada kayaknya si nenek di rumah. Ini lagi keluar. Watson's scrapbook. Sheriff 500 bounty. Oke, Edgar Watson escape jail, kabur dari penjara beberapa jam sebelum digantung. Jadi anaknya si nenek ini nih penjahat ya, kabur dari, bahkan ada bounty-nya gitu dari sheriff. Kenapa dia yang simpen ini? Malah justru beritanya. Sekalian kita periksa juga sih. Gak ada.
Unik ini rumah soalnya kita kunjungin berkali-kali ada ceritanya. Biasa si nenek duduk di situ. Kayak ada yang tidur. Cek body. Kita periksa tubuhnya. Oh my gosh. Ada yang bisa kita ambil. Mungkin ini si nenek ya. Mati dia. Dia mati di atas kasur. Baru kita tinggal sebentar. Apa gak ada yang ngerawat atau bagaimana? Tapi yang jelas memang dia sebelumnya berarti gak ada yang ngerawat kan. Karena si anaknya kan kabur dari penjara. Atau mungkin ada anak yang lainnya. Karena anaknya banyak banget. My gosh, si nenek jadi mati dia. Shock. Matinya bukan karena kita ya, mati sendiri. Atau stres karena kita. Ya ini anaknya ya. Oke, berarti seharusnya anak yang satu yang lagi bisa ya. Mengurusin nenek. Tapi nggak bisa, pantesan disuruh pergi sama anaknya pindah tempat gitu, tapi dia nggak mau si nenek. Karena dia udah betah di sini, mungkin dia nggak mau meninggalkan tempat ini. Oke lah, kita udah pernah ke bawah juga, ruang bawah tanah ya. Kasihan si nenek, cerita si Watson jadi berakhir kayak gitu ya. Walaupun tanpa keberadaan kita pun si nenek tetap ini ya, apa, anak-anaknya penjahat gitu loh. Jadi kita membunuh anaknya juga gak 100% salah juga. Itu adalah narapidana yang kabur gitu. Dia mau dihukum mati lagi. Memang cepat atau lambat anaknya itu akan dihukum mati juga. Mati juga. Tapi gak tahu apakah satu anak atau keempat-empatnya. Kesemuanya gitu gak tahu ya. Lanjut lah. Pergi gitu, meninggalkan si neneknya karena kan ngajak nenek, tapi si nenek gak mau. Jadi si nenek tetap akan sendiri juga. Karena kan buron ya. Mau ngajak balapan. Ayo. Kita pakai ini dulu tapi. Mau balapan dia. Yo. Kita bawa beban ya. Ya pula. Gak masalah lah. Kok santai banget ya. Mungkin dia ngepur kali. Oh, gelap. Kita bakal kalah kalau jatuh ya. Pinter dia. Tracknya susah nih. Mana jalannya, mana jalannya. Kita pernah balapan sebelumnya sama Dutch. Lewat pak. Ini susah nih truknya. Bisa jatuh. Kita kalahnya karena jatuh. Bukan karena kalah balapan. Ya kesana. Terus hati-hati juga. Kalau berpapasan sama orang. Terutama. Jalannya juga sempit banget. Udah banyak batu. Tuh titiknya ya. Masih jauh ya. Op. Kan kebalap kan daripada saya nabrak pohon. Ya dia jatuh, ternyata dia bisa jatuh juga. Ya menang kita lah kalau jatuh. Masih kan, masih ada simbol kuningnya. Terserah dia mau pergi juga. Oh masih dia ngejar. Easy
Bajunya Arthur keren ya, kayak Batman. Ada sayapnya. Tenang, kuda. Oke, awas. Perangkap-perangkap kecil. Eh, siap-siap belok. Eh, turun ya. Jurang. Sini ternyata. Oke, kan kita kalah di akhir. Ayo, cepat-cepat. Cepat. Wuh, dolan kita. Mana? Bayar nggak? Nggak ya? Orang nggak ada taruhannya. Dipukul kudanya. What the hell did you pay for that horse, anyway? Enough to make you sick. Bapak itu ketabrak kita. Oh bukan, ini mati korban. Kita punya kulit ini, kita ambil. Ini punya kita, sorry pak. Parah si Arthur ini di video ini, parah banget. Banyak korban jiwa. Saya udah duga, saya nggak bisa aja kalah gitu. Ternyata memungkinkan ya kalau kita jatuh atau apa. Kasihan nih kudanya bapak itu. Nggak ada taruhan ya, jadi soalnya nggak bisa lewat sini. Jadi balapan aja, seru juga. Yang susah tuh treknya ya, saya udah bilang. Eh, ketabrak juga pasti akhir. Arthur bisa aja kalah ya. Tapi dia ternyata ya jatuh juga, jadi fair ya, menang akhirnya. Kita pakai doping juga. Kalau enggak ya kebayang berarti kita kalah. Lanjut. Kayak sapi deh. Jar terus. Kita dapat sisa-sisa petualangan, yaitu kulit beruang ini. Ya, nabrak juga kan itu dia. Tapi nggak jatuh. Tadi mati, kasihan amat. Oke, kita kenapa tandanya di sana? Oke, yang penting sampai ke sini ya. Oke, kita sampai ke stagecoach, kita pindah kota. Tapi kita lanjut di video berikutnya ya. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk quest yang lainnya yang lebih jelas ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.